tahun ini ingin menyalonkan lagi menjadi gubernur. Kok ada lalat? Bapak ada. Bapak lalat. Seperti apa ini? Apa sih? Ya enggak tahu, Pak. Tadi aman-aman aja. Pas Bapak buka mulut ada lalat. Bukan. Mulut gua tampak. Malum Pak, namanya juga kita dikasar, Pak. Katanya di Amandalnya ada tulisan Banter Gebang. Saya mohon dukungannya, ya nyalon lagi saya nih. Ya udah nyalon-nyalon aja. No, bukan no, Mirna. Bukan. Jadi gubernur. Bukan salon rambut, Pak. Barung. Warga-warga saya udah sejahtera? Belum, Pak. Sudah. Bapak mikir kesejahteraan dari mana ini jalanan rusak kayak begini, jalanan Pak? Jalanan rusak, warung kita sepi, enggak ada yang datang karena enggak ada yang mau ngelewatin jalanan Ibu rusak. Ibu Bapak lihat itu jalanan. Kemarin saya datang ke sini belum rusak. Nah, berarti ada yang rusak ini. Enggak mungkin. Enak aja. Ada yang rusak ini. Enggak bisa gini nih. Dari sebelum Bapak menjabat, ini kan Bapak mau periode kedua nih. Benar. Dari sebelum Bapak, jalanan ini udah rusak. Rusaknya masih sedikit-sedikit. Lama-lama makin rusak, Pak. Bapak harusnya mau ngebenerin gitu. Tidak mungkin. Istri saya tahu sekali kejadian di sini. Saya tahu sekali. Kemarin saya kemarin tadi belum ada nih. Tiba-tiba udah ada sekarang nih. Nanti kebangunan saya hebat. Gak usah Bapak. Bapak kan kemarin. Ini saya. Dari situ tuh, ya, lagi ngobrol gini-gini. Ya. Gini. Ini belum ada nih. Oh iya. Saya balik badan, terus saya balik lagi. Udah ada. Gak bisa lihat lahan kosong. Pembangunan saya cepat merata. Pak, ya. Tapi gak bisa gitu, Pak. Ini masalahnya sekarang, kasih tahu sayang. Iya, Pak. Jalanan rusak. Adik saya, Pak. Hah? Sampai ditabrak sama sepeda burger gara-gara kena jalanannya. Sepeda rusak. Burger? Nih, Bapak kalau gak percaya tuh, lihat tuh. Nih, aman nih juga nih. Nih, aman nih, nih juga. Nih, aman nih, nih. Tapi menurut saya, Mama, tidak mungkin suami saya itu tidak melakukan pekerjaan dengan benar. Mana buktinya, Bu? Saya buktinya. Maksud, lihat. Kalau istrinya aja dirawat dari ujung rambut sampai ujung kaki, nah, apa kabar jalanan? Kecil buat suami saya. Kecil buat saya. Hei, kalian dengar nih. Kamu tahu ini gelang? Ya. Dia belikan saya dari mana? Dari mana, Bu? Ini gelang satu aja dia membelikan saya di Dubai. Dubai? Anting satu ini. Kasih tahu, Mama. Ini bukan sepasang. Satu dari London, satu dari New York. Oh, beda ya, karena luar biasa. Iya, waktu kecil dia terpisah. Jadi waktu kecil emang enggak. Kanting yang tertukar. Kanting yang tertukar. Mami kasih tahu ini di mana Gesper belinya? Comel. Comel. Paris. Alah, Ibu bilang aja pernah ikut UFC kan? Kan dong. Itu kan masa lalu. Kamu jangan menghina, kamu tahu. Pak, mohon maaf, Pak. Kalau Bapak sama Ibu bisa berpenampilan mahal seperti ini, harusnya jalan kayak kecil gini. Kecil buat saya. Ya mana? Di mana, Pak Bu? Nih. Ini kamu tahu? Beli di mana? Beli di mana ini cincinnya? Australia. Condet, pasar malam. Kali Australia, Pak. Apa yang kalian minta dari saya, apa? Benerin jalan, Pak. Iya, Pak. Tolong, Pak, diperhatikan, Pak, warga di sini, Pak. Besok, orang jadi males belanja di sini karena akhirnya jadi terasa jauh. Besok. Satu, terus kedua, harga sampai ke sini akhirnya jadi mahal. Iya. Karena alasan akhirnya karena ini lewat ke sini susah. Effort gitu, butuh effort untuk ke sini. Baik, saya akan minta kepada Pemda mengucurkan dana 200 ribu untuk memperbaiki. Ini jalanan, Pak. Jalanan. 200 ribu. Kita, loh, ini dulu, awal 200 ribu. Bapak jangan. Pak, 200 ribu bisa sampai aja, gak muat, Pak, uangnya, Pak. Gitu, kita akan harus, istilahnya tender, tender. Bapak, betul. Bapak bercanda ya, Bapak lupa ya. Halah.